4 Oktober dino Minggu. Tanggalnya kok elek ya? Orang gak pake kalender Jawa. Lah terus nganggo kalender apa? Kalender Cina. Iya mbak, benar. Sehat di kamu, kan saya pakai ini kalung anti corona. Bu Tejo, mending Mas Teddy indang kawin no baik. Tak sabut aja perjalanannya, ya kan? Terus habis itu pernikahannya itu batal. Bu Tejo kembali beraksi, namun kali ini dalam sebuah film layar lebar berjudul Bu Tejo Sowan Jakarta. Film bergenre drama romantik ini akan mengisahkan Bu Tejo yang datang ke Jakarta untuk menggagalkan pernikahan anaknya, Teddy, dengan seorang gadis keturunan Tionghoa bernama Vanessa. Perbedaan budaya menjadi titik keberatan yang dirasakan dari kedua belah pihak hingga memunculkan sebuah konflik. Ed, kamu yakin masih mau nikah sama Vanessa? Bu Tejo, mending Mas Teddy indang kawin no wae. Timbangane kowe engko besanan karo Beko, wis adem panas truk kowe. Bagaimana dua budaya yang berbeda ini bisa disatukan? Siti Fauziah masih akan memerankan Bu Tejo yang dikenal memiliki karakter gaya bicara yang lugas dan keras. Lalu, pemeran-pemeran pendukung lainnya yang sebelumnya tampil di film pendek dan serial Tilir juga ikut tampil seperti Briliana Arvila, Diah Mulani, dan Putri Manjo. Selain itu, ada juga pemain-pemain baru seperti Aditya Lakon dan Rukman Rosadi. Secara alur cerita, film Bu Tejo Sowan Jakarta ini berbeda dari kisah serial tele yang tayang di WTV. Pak, di kamar mandi lagi dong, tolong ya. Awas keluar bayinya. Awas, Pak. Di bawah arahan Andi Bastiar Yusuf yang telah menggarap beberapa film seperti Love for Sun, Romeo Juliet, Hari Ini Pasti Menang, dan Bridezilla, film ini akan membuat penonton terpingkal-pingkal dengan gaya khas Bu Tejo dalam kesehariannya. Film Bu Tejo Sowan Jakarta akan tayang pada 18 Januari tahun 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Kamu yakin masih mau nikah sama Vanessa? Mamanya rempong nih.